Halo, selamat sore para sahabat YouTube dan dusana-dusana. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan segala yang diusahakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita kembali lagi hadir di Pasar Pariaman dengan segala aktivitas dan suasananya. Ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan like, share dan subscribe agar selalu mendapat pemberitahuan konten-konten terbaru di channel ini. Tintiang Taruy. Sore ini saya kembali memantau pergerakan pasar yang berlangsung pada sore hari di seruas jalan yang membelah Pasar Pariaman, jalan yang biasanya dikenal oleh masyarakat jalan ke stasiun Pariaman, karena di ujung jalan ini ke arah barat ya terdapat stasiun kereta api Pariaman yang dibangun ketika masa pemerintahan Hindia Belanda. Artinya sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Sore ini ada goreng ya. Nah, jadi di pasar ini kalau datang ada goreng hangat pada sore hari. Ada dua orang yang berjualan goreng rutin pada sore hari. Nah, ini pakis, sayur pakis atau sayur paku. Pada tiga hari belakangan ini di Pasar Pariaman, ketersediaan ikan-ikan yang menjadi konsumsi bagi masyarakat ya, konsumsi rumah tangga, kemudian juga untuk rumah-rumah makan kecil ya, dan acara-acara keluarga, begitu pun juga untuk kebutuhan rumah makan yang agak besar ya. Memang ikan-ikan segar ya, ketersediaannya sedikit di pasar ini karena masyarakat atau para pedagang mengenalnya sebagai bulan tarang. Jadi aktivitas penangkapan nelayan yang melaut di saat bulan tarang ini hampir tidak ada ya, dan kalaupun ada nelayan-nelayan yang tetap pergi melaut itu hasilnya juga sedikit dan bahkan miris, pulang ke pantai tanpa membawa hasil tangkapan yang memuaskan. Pada sore hari ini kita akan berkeliling sejenak dan bertahan di kawasan ini untuk melihat sejauh mana ketersediaan ikan-ikan laut yang terbatas. Mudah-mudahan para sahabat YouTube dan dusana-dusana terhibur dan senang menyaksikan aktivitas dari para pedagang-pedagang kita, masyarakat-masyarakat kita yang berbelanja ke Pasar Pariaman untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Jadi pasar ini merupakan salah satu titik penyaluran kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat, baik ikan, daging, sayur mayur dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Belikan sebelum pulang. Belikan. Thank you.
saat ini selain bulan tarang ya, ketersediaan ikan di Pasar Pariaman jauh menurun ya, sedikit dan terbatas. Juga pada saat ini merupakan pekan-pekan akhir dari bulan Februari 2024. Biasanya masyarakat mengenalnya tanggung bulan. Jadi ya, artinya ketersediaan keuangan keluarga sedikit menurun menjelang terima gaji di awal bulan. Jadi Pasar Pariaman ini sebenarnya dari sejak dulu ya sangat berpengaruh sekali dari pengkajian para ASN. Jadi kalau para ASN-nya gajian ya, pasar ini akan tampak saja pergerakannya jauh lebih aktif dan lebih dinamis pada awal bulan sampai pertengahan bulan. Jadi pada saat ini adalah tanggung bulan, jadi pekan akhir dari bulan Februari 2024. Kemudian juga para sahabat YouTube dan dusana-dusana, sebentar lagi masyarakat akan menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi juga masyarakat akan bersiap-siap menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang cukup meningkat ya, kebutuhan untuk bahan pokok, kemudian apalagi bahan-bahan yang pada pun ada menghadapi pun ada ke hari raya ya. Maklumlah tradisi-tradisi akan tetap berjalan, tentu tradisinya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat dan keadaan-keadaan yang umum di dalam kehidupan bersama. Warna ikannya Pak, ikan kaya, ikan kaya Pak, ikan kaya, ikan segar baru datang dari nelayan kita. Jalan tuh. Ini jarang-jarang ini ikan lagi sulit sekarang. Kapal bagan tidak jalan, biduk payang belum dapat rezeki. Ini biduk robin ini. Nelayan tradisional kita, nelayan setempat. Nah, ini ikannya. Ikan kaya, Bu. Ikan kaya. Mantap, Bu. Ana mu? Sawi. Sinangi kasa. Sinangi kasa na. Sawi, ana mu? Oh, San. Ngado. Ah.
Berapa 1 kilo sekarang? 20. Hah? 30-an. Oh. Termasuk murah itu kalau ikan dalam situasi mahal sekarang. Ikannya susah. 30 1 kilo. Tongkol. Tungku sedang mana bro? Sedang mencari-cari. Ada pari.
pagi udang. Lagi udang dari kacang lengah. Ini bawang aja lah, buat tuh bisa. Ayo anda sendiri, kat anda sendiri lah. Tuan ala sase tegak badan kekian wa. Yeah.